Hai semuanya, jumpa lagi bersama Praktis Simple. Di video kali ini kita akan belajar untuk membuat poster aturan makan. Buat kalian yang kelas 1 SD dan memasuki tema 8, maka kemungkinan akan ada tugas seperti ini. Simak videonya baik-baik agar kalian bisa mengerjakan tugasnya. Oke, langsung aja kita ke cara membuatnya ya teman-teman. Di sini kita harus siapkan dulu bahan-bahannya, yaitu karton, kemudian spidol untuk menghiasnya, penggaris dan pensil. Pertama kita buat dulu garis tepinya. Oh ya teman-teman, untuk ukurannya di sini kalian bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, sudah seperti ini teman-teman. Sekarang kita tulis dulu judulnya, aturan makan. Jadi sekarang kita tulis aturan-aturannya ya. Misalnya nih, yang pertama cuci tangan sebelum makan. Kemudian nomor 2, berdoa dulu sebelum memulai makan. Dan seterusnya ya teman-teman. Tulislah semua aturan-aturan makan sesuai dengan kesepakatan anggota keluarga kalian. Thank you.
Nah, teman-teman, posternya sudah jadi nih seperti ini. Sekarang tinggal kita tempel di dinding ruang makan. Oke, teman-teman. Kalau gitu sampai di sini dulu ya video kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa dukung terus channel Praktis Simple. Bye-bye. Terima kasih.